for the best now. Take my time, you better pay up in the next stop. Throw a rollie with a iced out, cursed out. I see when time's out, get my burst out. Fucking time's out. Yo bro, kembali lagi ke channel Yusuf Juang bro. Kali ini kita akan membahas mobil keserian gue bro. Ini Ford Everest 2008 TDCI, oke? Okay? Mari kita bahas. Oke okay, bro, kita mulai dari pertama dari bagian eksteriornya, oke? Okay? Nih, dari apa dari bannya nih? Kita memakai Dunlop Grand Track MT2 dengan ukuran 265/75, ring 16. Kalau pelak saya memakai Konigswell kalau salah kemarin ya. Saya beli ya kalau salah kemarin pelaknya Konigswell. Oke geng, sebelumnya ini kalau nggak salah ini mobil keempat saya nih. Dulu saya pertama kali make Mitsubishi Strada yang masih double cabin tuh, tahu yang double cabin yang tahun 2004. Terus kemarin ada problemnya juga rusak. Dan itu saya ganti ke Mobilio. Tapi sebenarnya bukan mobil saya sih itu. Dulu kemarin gara-gara mobil Strada itu rusak, kebetulan mama saya beli Mobilio. Dan karena nggak ada kendaraan untuk ke sekolah, saya pakailah Mobilio itu. Nah itulah, terus setiap dari Mobilio, saya pakai Honda Civic Vario tahun 96 guys. Itu lumayan lama juga saya pakai, itu hampir 2 tahun juga. Nah kemudian saya pakai inilah Ford Everest tahun 2008 TDCI guys. Jadi keluh kesannya itu gini guys, pertama kali saya beli, ya mobil ini mantap saya tengok. Udah gitu saya karena ngebet kali, malam-malam diambil. Gak ada lah dicek apanya guys, apa namanya, mesin-mesinnya gak ada kita cek guys. Jadi langsung ambil, malam langsung nengok mobil ini langsung kita beli. Oh, ternyata guys, 2 hari kemudian, mobil ini jim. Aduh, pening saya guys. Dan saya bawa lah ke bengkel guys, ke bengkel. Rupanya, apa namanya, ring piston semua metalannya udah hancur. Itulah, hampir hancur, perbaiki. Dan total pengerjaan perbaikannya guys, kalau nggak salah tuh saya sekitar 48 juta guys. Saya nggak bohong nih, serius. Nanti kalau ada bonnya saya kasih tahu, oke? Okay? Oke bro, kita masuk ke bagian interiornya bro. Dalam interiornya ini, tengoklah nih ya. Tengok nih bang, kasih tengoklah bang. Abang pelit kali. Cuman gini lah, joknya stand masih cuman dibalut aja. Cuman saya udah ngasih penambahan audio guys. Ada pakai sub power. Ininya pun diganti apa namanya nih? Double din. Pakai Oris guys, kalau kalian tahu ya. Itu aja sih. Oris guys, Oris. Oris. Oke guys, ini bagian tengahnya nih guys. Oh my god. Nah, masih di jok-jok aja cuman guys. Ah ini mamak saya yang buat nih. Ah, entah untuk apa nih gantungan baju nih. Ah. Kurang kerjaan ya kan. Cuman dibalut aja joknya, udah itu aja. Oke, dan kita akan masuk ke bagian belakangnya guys. Nih, bagian belakang ini, ah ini ada ban serap. Ini ban serap kalau kalian tahu. Ban serap. Ah, ini dia yang menariknya guys. Mobil saya nih, mobil yang menemani saya nih. Tengok belakangnya nih bang, kasih tunjuk bang. Oh, lengkap kan guys? Ah, ini tadi maksud saya nih guys. Dari apa subwoofernya nih, pakai ADS. Sensor ADS-nya bang. Tahu kalian nggak singkatan dari ADS itu apa? Kalau kalian nggak tahu ya cari tahu. Tapi nggak sih, ADS itu artinya asli daging sapi. Ini ada apa guys? Peralatan kunci-kunci. Toolbox. Nih, inilah kunci-kuncinya semua nih. Ada cutter. Kalau mau orang sok keras, tebacok ya langsung cutter. Mana terasa ya kan? Ini ada adaptor guys. Adaptor. Ini ada cadangan untuk air coolant. Ya kan? Mana tahu nanti jalan jauh habis ya kan? Kita tinggal isi. Ah, ini juga ada slop nih. Nih. Mereknya tuh. Eh, tak boleh. Ini juga guys, ada ember. Embernya nih ya. Udahlah itu alat-alat untuk nyuci mobil. Dan juga ada tali guys. Ini tali kemarin bekas derek.
cuman lupa diturunkan. Ya gitulah, taruh dalam semua. Ini ada juga jumper. Tuh jumper. Yang kecil ya. Iya, kalau misalnya kawan-kawan saya butuh bantuan, saya siap membantu kalian lah. Jadi bantu bang. Bukan gitu bang, kurang apa aja, kurang salah paham dalam waktu bang. Bukan nggak mau bantu bang. Bang ini juga nih ada jerigen. Kalau habis jalan jauh, habis solar kan, taruh di sini. Oke? Jadi guys, ini untuk bagian sok saya guys, kaki bawah guys tuh, cuman pakai sok. Kalau salah kemarin mereknya Auto Euro guys, itu ada tuh penampakannya sedikit aja ya. Oke bro, ini ada penampakan dari kaki bawah mobil saya guys. Ada soknya, soknya kemarin saya beli kalau nggak salah mereknya Auto Euro guys. Oke, tuh penampakannya. Cuman itu aja sih dalam mobil saya guys, kurang menarik. Namanya masih kuliah guys, uang jajan sendiri guys adanya. Oke guys, itu aja penampakan atau nge-review sedikit dari mobil saya Ford Everest 2008 TDCI guys, oke? Jadi untuk kalian semua yang menonton, jangan lupa kalian like, kalian komen, dan juga kalian subscribe guys, oke? Karena apa? Itu tuh, per, sini. Ini subscribe itu apa? Gratis. Dan juga kalian jangan lupa untuk bantu share ke kawan kalian juga ya kan guys? Mana tahu bisa jadi artis YouTube saya kan? Oke? Dadah, bye.